Kita akan menjelajah pendakian Gunung Kabah via Gunung Hitam bersama 45 orang para pendaki Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dalam pendakian ini kami akan menyajikan beberapa destinasi wisata, dua air terjun, sabana, dan kaldera Gunung Kabah. Oke sahabat alam, diawali dari ide sahabat alam saya, sahabat alam dari Provinsi Bengkulu, untuk mencoba mempromosikan apa yang ada di Gunung Hitam, yaitu yang biasa disebut Bukit Hitam. Kali ini kita akan mempromosikan bagaimana yang tadinya biasa disebut Bukit Hitam menjadi Gunung Hitam, dan begitu juga Gunung Kabah yang biasa disebut Bukit Hitam akan kita biasakan menyebutnya menjadi Gunung Kabah. Sobat alam, dari ide 45 orang ini, awalnya kita berkumpul di Taman Kota Kabupaten Kepahyang. Lalu kita berkumpul di rumah kepala desa, Desa Air Sempiang. Setelah beberapa pengarahan dari leader saudara Komarul Caman, lalu beberapa sebutan kata dari Bapak Kepala Desa, Desa Air Sempiang, kita terus melanjutkan ke menuju trek pendakian Gunung Hitam. Di mana saat itu kita bermalam di camp pertama, yaitu di sebuah pondok jemuran kopi milik warga. Setelah bermalam dan besoknya kita briefing, selebrasi, kita berangkat sekitar pukul 9 pagi menuju destinasi selanjutnya, yaitu Air Terjun Bidadari. Sepanjang perjalanan menuju Air Terjun Bidadari, kita melewati perkebunan masyarakat. Dan sebelum menuju Air Terjun Bidadari 1, kita istirahat, kita briefing. Banyak lahan-lahan yang di sini yang dulunya adalah lahan hutan Gunung Kabah. Saya tidak tahu kenapa. Tahun 1997 ada satu kilometer yang tergerus oleh berambah hutan. Di sini kita turun di sekitar kawah Gunung Hitam. Berikut di sini kita sampai di Air Terjun Bidadari 2, di mana di sini ada bekas bendungan yang dulunya pernah dibangun oleh perangkat desa, sebuah desa Kampung Bogor, di mana mereka mempunyai rencana untuk membangun bendungan untuk membuat irigasi ke desanya, namun sayang gagal. Mungkin kurangnya persyaratan atau kurangnya kajian. Karena jauhnya bendungan ini sampai ke desa sekitar 5 km lebih. Dan melewati kontur-kontur perbukitan yang sangat berat. Di mana di kawah Gunung Hitam ini ada cadangan energi panas bumi atau geotermal.
yang ada di Kabupaten Kepahyang ini, yaitu di Gunung Hitam ini, yang sampai mencapai 300 MW. Hal ini berdasarkan survei geofisika yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kepahyang. Jadi di lokasi ini, Kabupaten Kepahyang memiliki cadangan panas bumi atau geotermal sebesar 325 MW. Sobat Alam, menurut informasi, sumber cadangan panas ini terbesar di sekitar Sumatera Selatan. Berikutnya, setelah dari air terjun kedua, kami menuju trek pendakian yang sangat panjang menuju Sapana. Namun, kita coba lihat kembali sekitaran kawah Gunung Hitam ini. Umumnya para pengunjung sering membawa telur dan merendamnya di air panas ini. Hanya beberapa menit, telur bisa masak. Dan terlihat tumbuhan yang rimbun. Sobat Alam, jika kita berada dekat dengan kawah ini, sebenarnya suaranya sangat bergemuruh. Ini air terjun Bidadari 1 yang ketinggiannya mencapai sekitar 30 meter lebih. Hanya sayangnya, masih sulit untuk membangun akses menuju lembah air terjun Bidadari 1 ini. Sampai sekarang, Pok Darwis dari Desa Air Sempiang belum bisa membangun secara permanen jalur ke menuju air terjun ini. Sementara di air terjun Bidadari 2, ada dua air terjun. Oke sobat alam, dari air terjun Bidadari 2 ini, kita kembali melakukan trek pendakian setelah istirahat siang. Sekitar pukul 12:30 siang, kita berangkat. Banyak trek-trek yang licin, karena belum banyak pendaki yang menggunakan jalur pendakian Gunung Hitam ini. Paling sehari-hari atau seminggu, 2-3 orang, seminggu 2 minggu, banyak pendaki, tapi bukan pendaki, para pemburu burung. Jadi, sebenarnya tidak ada kesulitan pada saat kita melakukan pendakian jalur Gunung Hitam ini. Hanya saja, kita sudah memiliki jalur melalui GPS dan banyak jalur yang tertutup dan banyak cabang persimpangan. Ini yang membuat kami bingung, bahkan kami sesaat sering tersesat. Karena jalur-jalur ini dibuat oleh para pemburu burung. Sampai akhirnya kami tiba di sebuah sapana yang luasnya hampir 40 hektar. Sebuah ladang sapana dengan tumbuhan semak-semak yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk membuat tikar. Jika musim kemarau, ini kering. Namun pada saat musim hujan, ini seperti rawa gambut. Tim pendakian sebanyak 45 orang bermalam dan membuat camp di sini. Sehingga pada paginya sekitar pukul 9. Ya seperti sahabat alam lihat, kita harus hati-hati. Mungkin yang menggunakan sepatu pot tidak masalah, tapi yang menggunakan sepatu trekking ini benar-benar membuat basah kuyup dan tidak nyaman. Kami melakukan trek pendakian sampai sepatu kami basah, bahkan termasuk lumpur pun masuk ke dalam sepatu. Jejak kami seperti jejak bekas ular besar, seperti jejak bekas ular anaconda, lihatlah. Namun, buat yang cerdik, bisa rumput-rumput seperti
Rumput-rumput yang tinggi ini dipijak terlebih dahulu, namun tetap saja dengan beban badan dan keril yang berat. Tetap kaki kami, sepatu trekking kami harus terendam oleh air seperti air rawa gambut. Sahabat alam, sampai akhirnya kami tiba menuju kaldera Gunung Kaba. Sangat luas sekali sahabat alam savana ini. Kurang lebih 40 hektar luasnya. Dan jalur pun untuk menuju savana sangat rapat sekali petanya. Bahkan kami harus sesekali tergelincir. Sangat indah kebersamaan kami. Sebelum berangkat meninggalkan savana, kami briefing apa-apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Menuju savana, menuju punggungan kaldera Gunung Kaba. Satu persatu, kami harus melewati turunan tebing di mana tanahnya sangat gembur dan bisa membahayakan, bisa terpleset. Kami coba istirahat di sebuah camp. Sepertinya ini bekas camp BKSDA yang biasa digunakan untuk camp istirahat. Karena betul di sini ada sumber air yang bisa kami gunakan untuk membuat stop menuju kaldera Gunung Kaba. Di sini kami banyak menemukan lorong-lorong, sungai-sungai kering. Mungkin kalau jika musim hujan, tidak tahu kami apakah bisa lewat melalui sungai kering ini. Dan sampailah kami pada sebelum punggungan Gunung Kaba, menemukan sebuah tebing yang sangat vertikal. Walaupun jalur treknya sudah jelas dan syukur tanahnya banyak bebatuan dan tidak licin. Cek GPS dan peta jalur yang akan kita lewati. Benar sekali, sampai akhirnya kami istirahat di punggungan kaldera. Sesampainya kita melewati sebuah tebingan yang sangat terjal, boleh dikatakan vertikal. Sahabat alam, sebuah kaldera di mana hampir setengah lebih masuk kawasan wilayah Kabupaten Kepahyang atau kawasan Gunung Hitam, dan sisanya seperempat kurang masuk wilayah destinasi Gunung Kaba. Thank you.
pernah memakan korban, berada di dalam sumur kawah mati. Dan ini kawasan kadra kawah hidup, di mana masih kawah masih aktif. Tahun 19-an, tahun 90 sampai 97 banyak masyarakat mengambil belerang, namun sekarang sudah jarang. Gunung Kaba atau Gunung Hitam masuk dalam wilayah BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu. Sangat luas sekali kawasan ini, di mana bibirnya yang tinggi bahkan terjal. Konon kabarnya pernah memakan korban. Sehingga kami pun menyusuri bibir kawah kadra ini dengan punggungan terkadang yang sangat tipis, bahkan hanya beberapa meter saja. Dan ini harus betul-betul hati-hati. Ada yang sekitar hanya 1 meter. Sebelah kiri jurang, sebelah kanan jurang. Sangat miris. Ternyata gunung ini juga banyak digunakan oleh orang-orang yang katanya mencari rezeki dengan meminta kepada selain Tuhan. Kembali kami mengecek peta. Apakah benar punggungan ini menuju pagar catur dan menuju tangga 1000? Tapi bukan itu saja, kami juga mengecek sudah berapa jauh kami berjalan, sudah berapa kilometer kami meninggalkan Sapana. Gunung Kaba dan Gunung Hitam berada dalam dua wilayah kabupaten, Kabupaten Kepayang, Kabupaten Rejang Lebong. Hutan tropis benar-benar menjadi ciri khas di Gunung Hitam ini. Hutan masih lebat, bahkan sesekali tumbuh bunga rafflesia. Inilah kawah mati, di mana sebelahnya ada pelataran yang sering digunakan untuk upacara 17 Agustus. Ada tangga 1000 di sini, walaupun jumlahnya tidak 1000. Gunung Hitam dengan air terjunnya yang ada 2, air terjun Bidadari 1 dan air terjun Bidadari 2. Sobat alam, kembali kita melihat di Gunung Kaba ini sebuah kawasan yang sebuah kawasan hutan tropis yang dikelola oleh BKSDA Provinsi Bengkulu. Sebuah hamparan yang dikelola oleh BKSDA berada dalam dua kabupaten, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahyang. Mungkin faktor promosi, karena para pendaki dari Pulau Jawa, jika diajak ke Bukit Kaba, itu akan menganggap bahwa untuk apa jauh-jauh ke Sumatera, ke Bengkulu, mendaki sebuah bukit. Padahal Gunung Kaba adalah
Gunung Vulkanik yang ketinggiannya lumayan, sekitar 1952 mdpl. Dan ini adalah kawasan Desa Sumber Urip sebagai desa penyangga Gunung Kaba. Pintu rimba Sumber Urip, dan kami mengakhiri pendakian Gunung Kaba via Gunung Hitam. Selebrasi kami lakukan di sini. Sahabat alam yang ingin mendaki Gunung Kaba bisa mendaftar estimasi di pos pintu rimba Pok Darwis Desa Sumber Urip yang berada di kaki Gunung Kaba. Jika bukan musim hujan, treknya lumayan, sangat mengasihkan. Dan ini termasuk trek yang sangat bersahabat untuk para pendaki pemula. Banyak destinasi yang bisa sahabat alam lewati. Mendaki Gunung Kaba melalui via Gunung Hitam. Kawah Gunung Hitam, Air Terjun Bidadari 1, Air Terjun Bidadari 2, Sabana, Kaldera, Gunung Kaba. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Saya Ria Usman, bersama Keep Channel, salam kali.